السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمد ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Saudara pengurusi, pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dan tetamu-tetamu kita, ramai masuk melalui Ketua Menteri Sabah dan ramai lain, saya ucapkan terima kasih atas kesudian sudah hadir pada malam ini. Begitu ramai Kewi Lai Ping, Tasya Hau Sekadara Sekadari Le Padakam. Terima kasih kerana suri datang. Saya datang buat awal tadi, makan bihun sup. Lepas tu dengar rakan-rakan berbicara dari rasa Datuk Sudina dan lain-lain, sampai ke ucapan mereka. Dan saya tidak mahu ulang apa yang mereka sebut, tapi saya nak mula dengan menjelaskan satu perkara, ya. Nama saya Anwar Ibrahim, lulusan Sungai Buloh. Kerana Sungai Buloh tu saya belajar lebih banyak daripada saya belajar di universiti. Saya ucap terima kasih kepada rakan-rakan. Betul kata Datuk Daniel, Wabi Chai dan kawan-kawan lain, saya dapat pengampunan. Tetapi ini hanya mungkin berlaku kerana rakyat bangkit bawa perubahan. Kalau rakyat Port Dickson, Hantuah Jaya dan lain-lain tempat rasa tak bawa perubahan, saya masih lagi di Sungai Buloh. Jadi saya dengan segala rendah hati menyebut di sini, saya tidak akan lupa jasa rakyat kepada saya. Orang cakap tentang oh yang Anwar buat itu, Anwar buat ini, Anwar Menteri Kewangan, Perdana Menteri, pengorbanan masuk je. Ya betul. Tetapi saya tahu bahawa semua tidak boleh datang ke Port Dickson tawar diri sebagai calon. Saya tidak akan bebas dengan ehsan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang Dipertuan Agong. Jika 9 Mei yang lalu kejutan dengan kekuatan raksasa rakyat seluruh Malaysia, Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, semua bangkit buat kejutan, bukan sahaja di Malaysia, seluruh dunia terkejut dengan keberanian rakyat Malaysia bangkit bawa perubahan. Orang Lukut, Port Dickson, Linggi, Pagan Pinang, apa semua pandai-pandai semua? Dah. Kaya-kaya semua? Dah. Belajar di universiti? Semua? Dah. Tapi nak kata pandai sangat? Tidak. Nak kata senang? Tidak. Jadi bagaimana mereka buat keputusan? Yang dia dengar televisyen, semua sokong BN. Surat khabar kata UMNO BN bagus. Jadi mana dia tahu UMNO BN tak bagus? Mana dia tahu satu MDB itu masalah besar? Mana dia tahu bahawa kerajaan mesti kita tukar? Mana dia tahu rasuah banyak? Oh, ada yang kata tak, ini UMNO BN akan bela nasib Melayu. Kalau tak ada UMNO, Melayu habis. Pulau Pinang Melayu sudah habis, tenggelam semua. Sebab UMNO tak ada. Mengapa? Bagaimana rakyat tahu? Saya nak jawab, walaupun semua rakyat dah tahu jawapannya. Kita mungkin tak pandai nak Google berita, tak pandai nak baca akaun audit satu MDB, tak pandai baca kerugian korporat Felda ratus-ratus juta hilang, termasuk agensi Melayu Bumi Putra yang nak jaga kepentingan Melayu pun rompak harta Melayu, yang nak jaga harga rakyat pun rompak harta rakyat, di Sabah Sarawak yang nak jaga negeri pun curi balak negara.
Siapa yang bagi tahu, saudara? Inilah saya katakan, kerana rakyat ini dia tahu di antara hak dan batil. Dia benci pada rasuah. Dia benci pada penindasan. Dia hidup, dia tahu masalah pendidikan, masalah kesihatan, berapa lama nak queue di hospital, berapa ramai harga barang, bagaimana mutu pendidikan. Dia tahu. Maka sebab itulah rakyat Port Dickson dan banyak kawasan-kawasan lain bangkit, humbang BN, jatuh ke bawah dan angkat Pakatan Harapan. Ini saya rasa kadang-kadang kita lupa. Sebab yang kita bincang Tun Mahathir, Anwar, Kit Siang, Mat Sabu, betul orang-orang ini jasa basah ada. Tetapi rakyat tahu. Sebab itu saya selalu pesan. Sekarang kita ada menteri, ketua menteri, timbalan menteri. Saya selalu pesan, jangan kita ingat kita pandai. Kita jangan lupa yang angkat kita ini rakyat. Jangan kita terbawa-bawa dengan protokol lebih-lebih, dengan kebesaran, dengan mewah dan membazir. Gaji cukup. Kita kena ingat bahawa kita tolak dan rakyat tolak kerajaan lama kerana nak tengok pemimpin itu bersih dan baik. Dan tanggungjawab saya sebagai orang lama tak ada jawatan. Kawan-kawan kita Menteri Kit Siang, seorang veteran politik yang banyak jasa dan pengorbanannya. Orang macam saya dan Kit Siang boleh main peranan di parlimen untuk tentukan parlimen boleh lebih berkesan. Untuk panggil menteri dan bincang dengan baik, ingatkan mereka. Tentukan dasar kita itu tidak lari daripada apa yang kita janjikan kepada rakyat. Ini yang saya nak lakukan kalau orang Port Dickson sokong. Kalau tak sokong, saya balik kampung tanam jagung. Kalau sokong, saya dah bagi tahu Tun Mahathir. Tun, seperti mana disebut Samsul Iskandar, Tun Mahathir, teruskan jaga negeri. Jangan ada masalah. Sebab negeri ini kena aman. Perubahan atau transisi kuasa ini mengejutkan. Bukan senang. Mana ada negeri jatuh kerajaan lama, tak ada pertumpahan darah, tak ada orang mati. Mati adalah mati biasalah, bukan mati lawan. Ya. Tak ada. Ini saja Malaysia yang berlaku. Tidak ada pertumpahan darah perubahan. Lihat negara-negara lain, bila ada perubahan, gaduh, perang, timbul permusuhan kaum. Satu kaum nak jatuhkan kaum lain. Tapi di Malaysia perubahan itu aman. Sebab itu saya juga bertanggungjawab tentukan Perdana Menteri Tun Mahathir dapat jalankan tanggungjawab dia dengan tenang. Kita sokong semua bagi dia buat perubahan kerana masalah dia besar. Masalah Tun Mahathir nak betulkan badan kehakiman, nak betulkan Jabatan Peguam Negara, nak betulkan negeri daripada rasuah yang begitu besar, 1MDB dan lain-lain, nak bersihkan Felda, Mara, Tabung Haji. Ini kerja besar dan kita bertanggungjawab bagi sokongan kepada dia. Ayo kita Anwar, lain macam cakap ni. Dulu kau melawan Mahathir, sekarang suruh sokong dia, apa dia jadi? Saya bagi tahu tu kata, ya. Memang betul kata Sam tadi, saya dengan Mahathir dulu tim PM-TPM yang cukup rapat. Cukup rapat. Lepas tu negeri baju. Kita bagi pertumbuhan ekonomi masa itu 9% satu tahun, 10% satu tahun pertumbuhan ekonomi. Kemudian Datuk Najib ambil alih. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Tapi 98 September, kata Babi Chai tadi, dia masih lagi student, kita gaduh.
kita gaduh, saya Anwar lawan dengan Mahathir, memang kau punya lawan. Lesing sana, lesing sini, gap sana, tikam sana. Ha, teruk. Saya lagi teruk lah, saya masuk jail. Kita pun marah. Baik. 18 tahun berlalu. 18 tahun lama tau. Saya masuk penjara, keluar penjara, buat tuduhan lagi. Ini memang, ini sekarang masih lagi orang cuba-cuba. Apa juga jalan Mrs. Scott Anwar, apa juga bertani pilihan raya pun salah. Ambil Paul Dixon, salah. Masuk parlimen, salah. Semua tak kena. Dan macam mana pun dibawa mahkamah lagi. Ini Agong Ampun tak betulnya. Ha, ini Datuk Daniel letak jawatan pun tak betul. Dia cari jalan macam mana pun. Sudah 20 tahun mau sekat saya, mau matikan politik saya. Saya tak kisah. Kerana saya yakin, pertama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan keduanya dengan sokongan rakyat. Jadi sebab apa saya pakat dengan Tun Mahathir? Tun Mahathir tengok negeri sudah rosak. Kita dah tahu rosak lama. Tapi Tun Mahathir kata ini rosak teruk betul. Dia datang jumpa saya di mahkamah. Ada orang ingat, oh ini kita buat deal. Dia ingat Mahathir kata, Anwar, sudah, kita damai sekarang. Sekarang IPM, besok you ganti, okay? Bukan. Tak ada bincang langsung soal Mahathir PM. Tak ada bincang langsung saya ganti sebagai PM. Tak ada. Tapi kita bincang, dua-dua tahu negeri sudah rosak, pemimpin-pemimpin banyak rompak-rompak-rompak, curi balak, curi saham, curi duit kerajaan, curi kontrak. Dan Mahathir dan Anwar setuju, mari kita kerjasama semula, kita selamatkan negara Malaysia. Itu sebenarnya. I am telling you the truth. Sebenarnya itu. Kau tidak ingat senang ke? Orang kata, oh bagus lah Anwar, you maaf-maafkan, very good lah. Yeah, very good lah, you tak kenal. You kenal, you pun tak nak minta maafnya lah, I tahu lah. Ingat senang ke? Orang marah sikit you, tak ada guna menjarang. You marah 3 bulan. Kalau pukul sikit, 4 tahun you tak lupa. Saya pukul kena setengah mati. Masuk penjara 6 tahun. Keluar lagi, masuk lagi. Tapi, saya beritahu, walaupun susah, tapi ini bukan soal Anwar. Bukan soal Mahathir. Ini soal rakyat Malaysia dan negara Malaysia. Kalau kita mau selamatkan rakyat, sebab itu kadang-kadang orang maki-maki saya belum habis sampai sekarang. Ya? Hari-hari maki. Apa saya cakap tak kena? Okey. Saya tak ada kesan sangat. Sebab ini maki nothing. Nothing. Banding dengan apa saya kena dulu. Saya kena teruk sangat. Bukan saya. Azizah, anak-anak, kawan-kawan. Teruk betul. Saya cakap. Tapi yang penting kita nak selamatkan negara. So bayangkan kalau negara ini terus di bawah kerajaan Barisan Nasional, you fikir apa berlaku? Puluh-puluh bilion hilang 1MD, kita tak ada buat apa. Felda tutup kes, Mara tutup kes, Tabung Haji tutup kes, semua tutup kes. Jadi kita nak selamatkan negara. Sebab itu saya Anwar Ibrahim juga salute kepada Tun Mahathir yang sanggup khidmat kepada negara. Tun Mahathir masa jumpa saya umur dia 92 tahun. Saya sudah 18 tahun tak jumpa dia. Saya pun tak mau jumpa dia. Dia pun tak mau jumpa saya. Tapi kita fikir sebab negara dia jumpa. Saya tengok rupa dia pun sudah lain. Jalan dia pun slow sikit. Ingatan dia baik. Semangat dia kuat. Dan saya kata, oh, boleh kita team up semula. Dan bila kita team up, tapi yang jahat-jahat ada juga.
yang cucu-cucu-cucu lu terajang lu tahu. Si Oren nyorang. Ini Pandi Kuti. Ya, ya kita sudah kerja baik, mau damai, mau kawan, mau selamat negara, ini suka cucu-cucu-cucu mau suruh gaduh. Tapi ini kita jangan ambil kisah. Saudara, bila Mahathir dengan Anwar salam, you ingat Malaysia aja keluar berita. New York Times, Amerika, keluar muka surat depan. Dia hairan. Ini politik ini sudah, dia pun pening kepala. Apa sudah jadi ini politik, tak apa pun tak boleh baca punya. Ini politik, tak, dia apa tak boleh baca punya. Tapi saya boleh baca. Mahathir boleh baca. Kawan-kawan ramai sini boleh baca sebab dia tahu kami pakat. Kita bincang dengan Guan Eng, kita bincang dengan Mat Sabu, dengan Azizah dan pimpinan parti. Kita kata, ya sudah, yang sudah-sudah. Yang penting Malaysia mesti diselamatkan dan 9 Mei rakyat bangkit sokong. Itu yang pertama. Orang kata, eh, tapi janji semua tak boleh buat sekarang. Betul. Saya minta maaf. Sebab masa kita janji, kita tak tahu duit bankrupt macam tu. Kita tak tahu hutang begitu banyak. Apa yang boleh buat, PM, Guan Eng, dia buat maksimum. Saya tahu dia kerja cukup kuat. Mana ada orang umur 93, kerja macam tu, Mahathir kerja. Tak ada. Guan Eng, dia menteri kewangan. Saya pernah jadi menteri kewangan. Memang pening kepala dia. Saya fikir dalam hati saya bila dia terang-terang, nasib baik aku bukan menteri kewangan. Kalau tidak aku pun pening kepala. Ya, mana tidak? Cek Felda. Ada lubang orang curi. Cek tabung haji. Duit haji pun siapa ni? Apa pun ni manusia Melayu. Ni kecerajang semua baru tahu. Ya. Apa dia? Tu pun ada yang lebih-lebih. Apa dia? Ya. Takkanlah tak tahu kalau dulu tak tahu tak apa ni dah tahu. Sudahlah. Ya, ini masih. Ni main-main-main-main ini semua. Sudah. Please help save this country. I have taken a lot of blows. Bukan blow politik, blow kepala kena dia. Tapi okay, we move on. Saya beritahu Azizah, Nurizah, anak-anak, tak apa, kita move on. Saudara, sebab itu, dan yang sebut tadi, kita ada perjanjian. Sebab itu kawan-kawan yang tahu, termasuk saya sebut tadi Guan Eng ke, Mat Sabu ke, parti. Yang tahu kalau dia ikhlas. Jangan kawan-kawan pun yang kong kali kau buat, biasalah politik kan. Tapi kawan yang ikhlas, dia tangguh. Guan Eng tanya berapa kali pada saya, Anwar, why are you waiting? Pasal tak masuk parlimen lagi. Dia tahu masuk parlimen bukan nak gaduh dengan Tuan Mahathir. Masuk parlimen untuk bantu. Takkanlah saya ni selepas 20 tahun ketua tu Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, jadi ahli parlimen pun tak boleh. Ni apa punya perangai punya ni? Oh, dia korban. Betul apa heran korban dia? Orang lain pun korban juga. Oh, dia susah. Orang lain pun susah juga. Iyalah. Tapi dia kata, apa nak gebuk-gebuk sangat? Pasal apa nak suruh Daniel berhenti cepat-cepat? Takkan nak suruh orang mati. Tunggu orang mati baru saya boleh bertanding. Kalau tak mati, jadi sebab itu bila Datuk Daniel pelawa diri, saya hormat dia. Orang fitnah biasalah, kata bagi 25 juta. Saya pun duk cari lah 25 ribu dulu. Tapi ini biasa, saya kata Daniel, it's politics. Kalau dia ada evidence, bawa SPRM, siasat. Kalau tidak itu fitnah jahat saja. Ya. Saya tahu, saya sendiri pun keluar lagi, macam-macam fitnah satu-satu-satu. Ini manusia, itulah saya kata betul-betul Pandi Kuti. Apa? Ami kita suffer 20 tahun dia tak puas hati lagi.
baru keluar penjara dia tak puas hati lagi, mesti nak bagi masuk lagi. Ni apa manusia ni? But if we start thinking and worrying about that, kerja tak jalan. Sebab itu saya kata kita mesti jalan kerja kita. Saya tawar diri untuk jadi ahli parlimen Port Dickson. Saya minta kawan-kawan bagi sokongan yang padu bagi peluang saya jadi ahli parlimen Port Dickson. Dan seperti mana kawan-kawan tahu, ialah Port Dickson banyak rasa, Linggi, Melaka, Melaka bercampur juga lah, bukan? Bukanlah jauh kawasan tu. Negeri Sembilan. Sudah banyak yang boleh buat. Saya belum jadi ahli parlimen, baru penamaan calon semalam. Saya dah dapat 3 program besar yang saya dapat untuk Port Dickson. Memang ada satu pelancongan baru yang besar. Dan saya bagi tahu kepada syarikat itu, you nak buat hotel baru 5 bintang, okey. Tapi saya bagi satu syarat. Saya mahu you buat projek perumahan rakyat kos sederhana atau kos rendah, supaya rakyat boleh duduk. Tahu sebab apa saya boleh buat macam tu? Saya tak ambil duit dia. Kalau tidak, saya ambil, you mahu buat projek, okey, bagi saya 5 juta, simpan. Tapi tidak, saya kata, you mahu buat projek, I will help. Saya bincang dengan Menteri Besar, kita percepatkan, bincang balik perbandaran, kita cepatkan projek supaya kos lebih murah, cepat dia boleh buat. Syarat dia, kita bagi tanah, you buat rumah untuk rakyat. Takkan orang besar-besar 5 star hotel nak duduk, jadi rakyat nak duduk mana? Ha, jadi dia kata okey. Detail saya umum kemudian. Yang kedua, satu syarikat kepenerbangan besar di rantau Asia ini setuju untuk lancarkan satu program khas. Pusat dia di Port Dickson akan kita umum masa depan. Ya. Bagi peluang, saya nak ni ratusan anak-anak Port Dickson dapat kerja, yang lulus engineering, yang lulus accountancy, yang lulus guaman, bagi dia peluang kerja. Dan juga orang kerja, orang yang cuci, bersihkan, yang boleh masak restoran tepi tu, ratusan orang boleh kerja sudah dari satu projek. Kalau tidak ribuan orang. Ya, jadi saya akan umumkan kalau sempat dalam panjang 1-2 minggu ni. Kalau tak umum pun tanya gaduh lah. Saya cakap tu saya boleh kerja lah. Tengok, jangan tak, kalau tak percaya memang saya tak layak jadi ahli parlimen. Itu yang dua. Yang ketiga, minggu depan, minta maaf lah rasa Melaka belum lagi. Tapi projek awal pendidikan untuk anak Melayu, anak Cina, anak India, semuanya akan diberi peluang mendapat kemudahan latihan tambahan dari darjah 1 sehingga tinggal tingkatan 5. Now details I will explain later. Masa kita launch, kita panggil PIBG, wakil PIBG semua, kita launch. Saya tak boleh panggil Menteri Pendidikan, saya tak boleh panggil Azizah sebagai Timbalan Perdana Menteri, sebab saya kata ini elections kita tak mau guna macam dulu. Election saja menteri datang buka sekolah, menteri datang cuci parit, menteri datang buat bangunan baru umum sana, masjid repair, semua masa election. Lepas election hilang 5 tahun. No, saya tak mau. Saya kata tak boleh guna kemudahan penamaan calon semalam. Saya dengan Azizah tak pakai kereta resmi, pakai kereta sendiri. Ada orang tanya, tapi polis ada. Itu polis oleh dia jaga keselamatan. Bukan keselamatan saya, keselamatan Timbalan Perdana Menteri, saya punya bos. Itu lain, keselamatan kena jaga. Laksamana dan dia tahu, keselamatan soal lain. Tapi kereta sendiri. Saya pun bila dia bagi kemudahan, nak bagi aurai dia polis, saya kata tak boleh. KL boleh, masuk Port Dickson tak boleh. Sebab kita nak tunjuk pilihan raya ini bersih dan tidak menyalahguna kemudahan kerajaan. Jadi jangan orang Port Dickson kecil hati, tak ada projek 50 ribu bagi yang ni, bagi ni satu, tak. Saya tak bagi.
tadi ada program masjid Ma'al Hijrah. Orang tanya, macam mana Anwar kata? Bagi tazkirah Ma'al Hijrah. Tak. Yang anjur itu NGO, bukan kerajaan. Bila menteri besar nak bagi duit zakat, saya keluar. Hujung. Saya tak mau campur. Jadi saudara, kena ingat, memanglah nampak susah sikit lah. Tetapi sebentar. Sebab saya memang nak menang. Dan kata kawan-kawan, saya nak menang besar. Tapi saya nak, seperti mana saya kasih kepada rakyat, saya nak saudara, rakyat juga kasih kepada saya sebagai wakil rakyat. Jadi mudah-mudahan kita dapat buat perubahan ini. Jadi saudara, negara kita ini bertuah. Sekarang ini satu dunia. Saya tak exaggerate. Yusmadi sebut di London, yang jemput saya mantan naib presiden Amerika, Al Gore, bagi jamuan kepada saya di museum London, penghormatan. Kemudian saya pergi ke Turki buat pembedahan pinggang dan bau sekarang pakai titanium besi. Kemudian presiden Turki baik dan dia bagi layanan macam keluarga dia sendiri. Saya pergi ke Hong Kong. Hong Kong punya conference saya pergi 2 minggu lalu. Itu dia panggil businessman seluruh Asia dan the world. Yang hadir dengar saya itu all together, kekayaan mereka $2 trillion, 8 trillion ringgit kekayaan dia. Dia nak dengar saya tentang pandangan saya tentang ekonomi. Bagaimana masa depan ekonomi Malaysia dan Asia? Saya bagi ucap utama kepada persidangan CLSA, kemudian sudah Guan Ying ucap di hari ketiga. Sudahlah. Sebab apa begitu ramai datang dengar? Dia bukan nak dengar saya ekonomi saja. Dia nak dengar saya di antara lain bagaimana Anwar boleh memaafkan. Dia tak tahu macam mana. Besok saya balik KKL sekejap saja. Sebab kerajaan India setuju adakan satu sidang besar sempena 150 tahun Mohandas K. Gandhi yang dikenal sebagai Mahatma Gandhi. Saya diminta bagi ucap utama di Pusat Kebudayaan India oleh Suruhjaya Tinggi India di Malaysia yang akan disiar di India. Dan tajuk dia Gandhi dan sikap memaafkan, dan bagaimana Anwar bersama Gandhi memaafkan seteru politiknya. Yang saya ucapkan besok. Bukan besok, Selasa. Jadi Selasa saya pergi sekejap pukul 4 dan balik sini balik pukul 7. Saya tak berani tinggal lama. Takut orang hilang mana, calu-calu tak ada, dia lupa, bahaya. Jadi saya balik 3 jam saja. Pergi 1 jam, bersyarah 1 jam, balik 1 jam. Boleh? Jadi saya minta cuti 3 jam saja. Maka ada masa lain saya dah kata 2 minggu saya di sini. Kalau masa di pembatang pos saya tak buat macam ni, saya dah semua kenal. Jadi elok saya akui saya baru di production. Saya tak ramai, saya tak kenal pribadi. Ramai kampung-kampung saya belum sampai. Jadi oleh itu sesuai sebagai orang baru di production nak minta tolong orang. Jadi tengoklah muka ke semua tempat. Jadi kalau sempat keluarga, saya minta kawan-kawan sampai salam kepada kawan-kawan lain. Tapi you kata, saya minta you semua tolong kempen. Boleh? Yeah. Baik. Kalau orang tanya you nak kempen, siapa bagi you kempen? Mana ada surat? Siapa nanti you kempen? Pandai-pandai cakap. You jawab, ini malam Anwar berucap dan you ambil ini video saya cakap. Dengan ini, saya melantik semua yang hadir sebagai ejen kempen saya di Port Dickson. Jadi kalau ada orang tanya, Asing, you cakap banyak-banyak mau cakap calon sokong Anwar, siapa angkat you? Anwar sendiri sudah lantik saya semalam. Okay. Mana bukti? You tengok ini video. Ini boleh je, boleh ya? Ini saja cara kita boleh lawan. Jadi saya harap kawan-kawan
Gurau-gurau je kan. Saya bila bertanding ni, I don't take things for granted. Orang kata, Anwar sure menang, sure menang. Saya tak nak begitu. Kita kena kerja. Kita kena turun ke bawah. Kena pastikan tiap orang keluar mengundi. Ya. Malu tak saya? Kalau menang, menang tipis. Menang berapa? Port Dickson. Keputusan pilihan raya kecil, Port Dickson. Menang Anwar Ibrahim. Undi majoriti 280. Malu tak saya? Ha. Jadi saya minta tolong kawan-kawan. Ya, yang penting dalam pilihan raya ni menang, betul. Tapi oleh kerana majoriti dulu pun besar di bawah Daniel, kemudian yang keduanya yang penting ialah bahawa saya pula dipilih oleh kawan-kawan dalam Pakatan Harapan supaya menjadi pengganti kepada Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri. Saya naklah supaya mandat saya itu kuat. Saya boleh bercakap dengan berani, saya boleh bela nasib orang Port Dickson dengan berani, dengan tegas, kerana saya tahu rakyat with me, rakyat menyokong saya. Terima kasih, Nandri. Daniel, come. Daniel. Okay.